Deloyan Uda Bumbu. Begini hari-hari ku kejar hati, ditunggu ini tak ada masanya. Sangkut. Dia tak boleh turun, dia tak boleh naik. Dah tahu susah bangun, pergi buat benda bukan-bukan. Kenapa? Sambung kerja. Dah sambung kerja, Eh, banyak sangatlah burung belakang ni. Syuh. Syuh. Oh, terbang. Syuh. Cong. Kenapa tong aku kecil, tong kamu besar? Ini pasal malam tadi lah ni ada orang buang minyak. Minyak apa? Minyak lintah. Oh, patutlah kembang. Aku lapar lah. Kamu lapar? Aku lapar lah. Ha, makanan aku beli tadi ada lagi ni. Apa nak yang kamu beli? Bak kutih. Astagfirullahalazim. Haram tu, tak boleh makan. Oh, tak boleh makan Tak boleh. Nasib baik aku hirup kuah aja. Wei, itu pun haram. Haram. Apalah kamu ni? Kenapa? Tolong. Kenapa? Kenapa? Ni. Kenapa? Kenapa? Ada orang buang bayi. Ha? Ada orang buang bayi. Bayi apa muka tua? Ini bayi vintage tau. Kena selam baru dapat. Oh, jap. Yelah, bau bandel. Betul ke bayi ni? Betul, tadi aku dah dengar memang nangis bunyi bayi. Meow. Macam tu lah dia nangis. Jok kesian baby ni nangis. Alah, dah menangis pula ni. Nak buat macam mana ni? Sekarang dia dah teroyok. Apa kita nak buat bagi dia senyap? Kita hantar ke perhilitan atau lepas ke hutan? Ada banyak kawan. Kamu ingat dia anjing nak lepas ke hutan? Kita nak bagi dia diam je. Macam mana nak bagi dia diam? Mungkin nak kena agak empat. Bersekali lagi empat. Kalau kau punya lagi, kau dapat makan tiga kaki. Diam pun. Tahu takut. Mana mak bapak budak ni? Kamu tanyalah sendiri, mana aku tahu. Kejap. Adik. Abi. Kong Hajar punya budak. Apa yang kamu marah sangat? Dia abi-abikan aku. Abi tu maksudnya bapak. Dia cari bapak dia lah tu. Bukan yang itu. Bukan. Apalah kamu ni. Kamu ni takkanlah budak kecil dah pandai mencarut. Nak cakap kamu budak, kena baik-baik. Macam mana? Adik. Mak. Kau mak-makkan aku. Kau sentuh aku. Kau touch aku. One by one. Dia cari mak dia lah. Bukan yang itu? Bukan. Aku rasa budak ni lemah lah. Kita buka lah bedung dia. Nak buka macam mana ni? Ni, tarik kain ni. Okay. Tarik. Allah. Kau buat aku macam monyet. Budak ni memang kurang ajar. Memang kau ajar budak ni kan? Bukan. Budak apa orang tua ni? Budak mana? Umur dah macam pokok dah ni. Itulah tu. Tapi pakcik, kenapa tidur kat sini? Dengarlah, pakcik cuba cerita. Kena buang dengan anak dia. Sian. Tapi kenapa, pakcik? Aku tengah buat di dalam keretanya. Berpejam keluar. Bercorak butterfly kau.
Pengotor. Dah. Memang patut pun kena buang. Buanglah pepejal, jangan buang aku. Oh, betul ya, juga apa dia cakap ke. Tapi tak boleh tidur sini, Pak Cik. Habis macam mana nak tolong Pak Cik? Kejap, kita orang bincang dulu. Tak boleh. Kalau tengok baka memang lowered macam main skin. Tapi takkan nak letak dalam sangka. Yang ni boleh? Boleh. Yang ni kita orang boleh tolong. Macam mana? Kita orang boleh tolong. Sabar. Bagi Pak Cik bincang dulu. Okey. Pak Cik, buat apa? Pak Cik nak bincang. Seorang tak payah bincang, tak ada orang nak dipeluk. Tak boleh. Tak payah. Tapi macam mana? Kita orang boleh tolong hantar Pak Cik balik rumah anak-anak Pak Cik. Jangan. Kenapa? Kenapa? Nanti anak Pak Cik takut dengan Pak Cik. Takkanlah anak takut dengan bapak sendiri. Sebab anak Pak Cik, bapak dia dah meninggal. Kesian anak Pak Cik dah tak ada bapak. Habis Pak Cik ni siapa?